Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dendy Surjat. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara menstabilkan video tanpa menggunakan gimbal. Jadi teman-teman tidak usah download aplikasi dari Play Store untuk edit video agar stabil, atau teman-teman beli gimbal yang harganya mahal ya, sampai jutaan. Mending manfaatkan aplikasi yang sudah ada. Oke, di sini saya ada contoh video. Bisa dilihat videonya masih bergoyang dan bergetar. Nanti kita akan stabilkan melalui aplikasi, yaitu aplikasi Google Foto. Semua handphone, smartphone, Android pasti sudah ada Google Fotonya ya. Jadi tinggal buka Google Foto, lalu kita buka video yang tadi, klik layar sampai muncul menu di tengah sini, kita klik, lalu kita stabilkan. Oke, tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Nanti kita cek ya hasilnya seperti apa. Bisa dilihat ya, sudah stabil videonya, tidak bergetar lagi. Dan ini perbandingannya. Sebelah kiri sebelum diedit dan sebelah kanan setelah diedit. Beda banget hasilnya. Oke, itu saja tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini agar yang lain juga tahu apa yang kalian tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.